Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk kan, di PPATK saya, ada nggak tuh Pak yang main Pak? Di PPATK alhamdulillah nggak ada. Enggak alhamdulillah enggak ada. Setuju ya, pimpinan, enggak, setuju. Enggak, saya kira eksekutif juga. Masih sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Iya. Ya setuju disampaikan aja Pak. Eksekutif, legislatif. Supaya pimpinan. Izin itu Pak. Sebentar. Ya. Ini menarik saya yang atur, okay. Sebentar. Baik pimpinan, terima kasih Pak JB yang sangat baik sekali. Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan. Karena kita mencoba berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online ini. Nah, karena Pak Ivan sudah memulai memberikan data-data agregat dari DPRD, baik kabupaten kota, provinsi, sampai DPR RI. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali, karena kita punya sama. Dalam rangka bagaimana judi online yang ada di Republik ini itu tidak ada. Karena dengan adanya kesempatan-kesempatan ini, MKD bisa dijadikan dasar, maka di seluruh kabupaten kota, DPRD yang ada tentu bisa menonton apa yang dilakukan di DPR RI. Nah, secara langkah awal ini yang diusulkan oleh Bapak Habibur Rahman ini, ini sangat baik sekali Pak Ivan. Nah, selain itu saya juga setuju, konon kabarnya judi online ini sudah dari bawah. Apakah ada di tingkat siswa, kemudian terpelajar yang lainnya, dan seterusnya. Dan semua institusi-institusi yang ada. Kenapa? Kalau ada yang terjangkit semuanya, supaya kita dudukkan bareng sama-sama. Supaya ada komitmen bersama untuk tidak melakukan itu. Sekali lagi, apakah juga PPTK juga berkoordinasi dengan Kominfo? Ya, Kominfo, karena saya rasa kalau Kominfo-nya menutup servernya langsung, tidak ada yang bisa main. Menurut pandangan saya, kalau server itu dipakai server yang ada di Indonesia. Hal lain halnya kalau servernya yang tidak melalui Indonesia, itu yang saya tidak paham. Kira-kira seperti itu. Saya setuju, Ketua. Terima kasih.